Ambil masa sekejap untuk buat beberapa soalan dulu, eh. Okey, dah dia tengah merakam. Okey, dan saya present screen saya. Okay. Alright, just a little bit refresher berkenaan cross product, eh. Ini senang je, yang tambah tolak ni saya rasa tak ada masalah. Bila kita dah main cross dot product dulu. Okay. Dot product diberi dua vektor. Ni peringat refresh je, eh. Jangan bosan pula, kan. U, katakan kita bagi 1, 3, V, kita ambillah negatif 2 dan 1, katakan. Okay, so ini dalam bentuk vektor, tapi kalau kita tulis dalam bentuk IJ, ini sama dengan I plus 3J. Okay, dan ini pula adalah negatif 2I tambah J. Dot product atau U dot product V, dia kita ambil 1 darab negatif 2 tambah 3 darab 1. Mudah je. So negatif 2 plus 3 it will be negatif 1. Alright. Ini je kalau melibatkan 2D. Kalau 3D pun sama juga. Kamu ambil V1 kali V2, U1 kali V1 plus U2 kali V2 tambah lagi untuk U3 kali V3, itu saja untuk 3D. Untuk produk, eh. Produk senang je. Ini beberapa dia punya properties yang saya pun tak ambil hafal sebab dia properties yang agak simple kat sini. Dia melibatkan operasi macam algebra juga. Tapi sini juga untuk penting untuk kita tahu bahawa ini kalau kita bagi dua vektor U, V, U, vektor U dan vektor V. Seperti di dalam gambar rajah yang diberi ini, di sebelah kiri, sudut, angle, between those two vectors is given by, ni kalau kita main angle, theta is given as the inverse cos of dot product, bahagi the norm. Norm ni distance dia, ini je lah dia punya ni. Okay, cuba cari sudut untuk vektor di atas. Sudut, okay, find angle between U and V. Okay, so vektor U and V, kita dah ada cross product dia. U darab V, saya tulis balik lah. Tak payahlah, sama je. Saya tulis darab dia dulu. Negative 1 bahagi berapakah dia punya norm. Norm pula, macam mana nak cari? Kamu ingat formula distance cukuplah. Sama dengan square root 1 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. B pula sama dengan square root negatif 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. So ini jadi berapa, ya? Sekejap, eh. 1 tambah 9, square root 10. Ini pula adalah 4 tambah 1, square root 5. So, square root 10 darab square root 5. Dapatlah. Kita bahagi dulu, square root 10. Jangan saya kira. Kamu pun bolehlah sambil-sambil kira, ya. Square root 10 darab square root 10 darab square root 5. Alamak, sekejap. Okay, negative 1 bagi answer. Okay, saya dapat negative square root 2 per 10. And then yang you inverse cos, saya dapat 98 degrees, ha? Boleh cross check lah. 13 degrees. So sudut dia lebih daripada 90 degree kat sana, yang mana cos dia negatif. Alright,
itu saja berkenaan sudut. Lepas tu kita dah tahu sudut, kita ni samalah, cari angle, tak ada masalah kat sini. Kalau orthogonal atau perpendicular, satu je yang kita nak tahu ialah the dot product between U and V is equivalent to zero, if perpendicular. Kira kalau kita try to visualize the vectors, this is U, this is V, and then there is a 90 degrees angle between there. Dekat situlah dia akan jadi cos theta, cos theta dia sama, inverse cos theta dia sama dengan kosong. Okay. Alright, itu saja berkenaan. Okay, properties ni penting juga, saya rasa kat sini. Alright. Kalau dia perpendicular, U dot V equals to 0. Okay. Kalau U equals to KV, yang mana K merupakan nilai skala dia, dan kalau dia U equals to KV, then it is a parallel. Saya lihat untuk sepanjang konten chapter ini, dua pemahaman pasal parallel dan perpendicular between vectors ni penting sangat. Saya tengok. Sebab last kali dia akan tanya soalan yang perpendicular, parallel. Sebab operasi vektor ramai dah lazim, semua dah mahir bila di sekolah menengah dulu. Tapi ini subjek yang berkenaan equation dengan parallel dan perpendicular ni tiada sewaktu kamu sekolah. So saya sebab tu mungkin menjelaskan kenapa tutorial tak tanya yang basic vectors tu. Okay. Ini berkenaan properties kalau dia perpendicular, kalau dia parallel. Okay. Hari ini kita pergi pula sekejap kepada operasi cross product. Ini baca sendiri ya. Contoh jawapan semua dah lengkap. Saya cek setakat ini betul. Alright. Tadi saya bagi okay, U 1, 3, 2, negatif 2, 1. Saya nak guna vektor yang sama. 1, 3, negatif 2, 1. Okay. Saya clear down. Alright. U sama dengan 1, 3 dan V sama dengan negatif 2, 1. Dan kamu dah tahu untuk U darab V tadi. Okay. U darab V saya simpan tepi je jawapan dia sama dengan negatif 1. How about the operation of a cross product? U cross product. Ni product juga tapi dia cross. Okay. Dia adalah dia punya tu formula dia kalau melibatkan 3D. Sekarang ni kita melibatkan 2D. So kita ada IJ saja. Okay. So cara saya kalau ni saya pernah tengok kat satu tempat lah. Kalau IJ dia tak boleh nak buat. Dia boleh buat tapi dia jadi dia tak boleh nak cross kat situ. So kita kena tambah satu lagi parameter IJ K. Okay. So 1, 3, saya ambil 4 boleh. Dan V pula dia tak boleh cross. So kita boleh andaikan cross product berlaku hanya di 3D. U untuk 2D dia tak boleh nak cross kat situ. Negatif 2, 1, saya ambil 2 lah. Okay. Okay. Jadi kita tak tahulah U, V dia berapa. Kamu kena kira balik tadi. Saya jadi negatif 1 tambah 8, negatif 2 tambah 3, negatif 2 tambah 3. Tak payahlah kira, saya nak U dan cross B terus . Okay, kita bagikan IJK dalam bentuk ini. Kamu boleh guna, bolehlah nak guna formula yang kat kiri tu. Tetapi saya rasa kalau kita try visualize macam ni, kita lagi senang nak jawab. 1, 2. Okay. So IJK, saya masukkan U, ni adalah U, ni adalah V lah. Okay. Sekarang ni kalau kita nak cross product, untuk I, kita tutup yang kiri ni, kita crosskan antara 3, 2 dengan 4, 1. Jadi 3 darab 2 tolak 4 kali 1. Tutup kurungan, kita dapat nilai untuk I. Okay. So berapa kat sini? 6 tolak 4, 2 2I. Okay. So 2I.
Bila dah selesai, kita pergi kepada tutup yang tengah pula. Okay. Kita crosskan antara 1 dengan 2, 4 negatif 2. So ini akan menjawab kepada J, tolak. Jadi saya tutup kat sini, dia jadi 1 darab 2, tolak 4 kali negatif 2, tutup. Dapatlah untuk J. So dia jadi tolak, 2 tolak, 2 tambah 8, 10, 2 tambah 8, 10, J. Dan last kali, kita tutup yang kanan, tutup yang K. Okay, tambah. Tutup yang K, kita crosskan 1, 1, 3, 2. So, 1 darab 1, tolak 3 kali negatif 2. Tutup, tutup. So, jadilah tambah 1 tambah 6 ke situ. 1 tambah 6, 7, I, J, K. Okay, dia cross, dia silang. Kita tutup I, kita silang operasi antara J dengan K. Kita tutup J, kita lakukan operasi antara I dengan K. Dan kita tutup K, kita lakukan operasi antara I dengan J. It's quite intuitive, sangat sebenarnya senang je, dia direct je kat situ. Ada tak, ni kita pergi contoh soalan je. Okay, jangan tengok ala solution dia betul-betul kat bawah lah. Alright, boleh tak kira untuk saya? A few point to ponder. Kamu boleh tengok contoh kat sebelah kiri ni. Saya nak kamu perasan benda ni je. Dalam setiap kurungan sini ada. Okay, dalam setiap kurungan ni, kalau kamu perasan kat dalam, operasi dia semua melibatkan tolak. So, tak akan tersilap di situ. Tapi hati-hati dengan kawasan ini. Yang mana I tolak J tambah K. Yang ni yang saya rasa kalau kamu tak hati-hati, kamu akan sama ada kamu buat kesilapan tambah di sebelah hijau ni atau kamu terbalik, kamu buat tolak kat sebelah kiri, kanan. Okay, so ingat, tolak, tambah. So, formula asal dia, saya buka balik supaya kita double confirm. Okay, saya ulang balik ya. Sorry lah kalau ni membosankan. Tutup kolom I, kita cross J, K, elemen J dengan K. Settle untuk I. Tolak, kita tutup J, kita cross antara I dengan K, hijau tu. Kemudian, kita tambah, kita tutup K, kita crosskan I dengan J. Alright. Saya rasa formula ni tidak diberi ya. Sebab ini agak mudah sebenarnya. Cuma jangan tersilap tolak dengan tambah. Okay. For exercise purpose untuk kamu buat boleh tak cari kat saya. Okay, katakan U adalah negatif 2 5 6 4. Lepas tu V pula adalah 3, negatif 1, negatif 8. Okay. My question to you is find the cross product, the dot product between U and V and then proceed with finding the cross product between U and vector V. Dalam masa 2 minit. Saya nak tahu jawapan eh. Okay. Bila dah siap, boleh letak jawapan dekat mana-mana lah, dekat WhatsApp boleh. Dekat chat boleh, tapi lagi elok kalau kamu bersuara lah sebab sekarang ni saya tak nampak chat belakang. So saya tunggu 2 minit lah kalau kamu nak pilihan chat untuk saya tengok. So saya sengaja buka yang cross product ni dulu buat U, U dot product, lepas tu U cross product saya nak tahu dulu jawapan. Kalau yang tak ada word
Ada yang dapat jawapan? Saya tutup sekejap, mana tahu. Belum. Okey. Teruskan menjawab. Ini yang paling asas kan? Kalau kalau yang ni tak boleh nak kira, jadi masalah nanti untuk soalan-soalan yang lain. Okay, ada yang nak bagi jawapan rasanya. Mari kita tengok. Oh, A negatif 44. Okay. Is it? Negatif 6. Okay, A betul Fahmi. Yang B pula? A senang je. B negatif 64 sir. Negatif 64. Betul kan? Negatif 64. Okay, saya tulis kan jawapan kawan kamu. Right. Okay, just out of my curiosity, cuba cari V cross product U. Soalan tambahan. Sebab secara logik, dot product dia akan sama. U dot product V will be equal to V dot product U. Sebab operasi darab dia tu komutatif. Saya tengok. Tetapi cross product, I don't think so. So boleh tak tolong check untuk saya sekejap, V cross product U dapat berapa? Will it be the same kalau kita atas bawah? Sama kan? Cuba kira ya. Saya boleh kira, tapi macam saya nak kamu kira. Lagipun tak susah pun, yang susah saya akan kira. Try to verify to me, U dot cross product, V sama tak dengan V cross product U? So kita cross kan, so kalau atas bawah pun akan jadi sama betul? Korang buat ke tak buat eh? Okey lah, saya buat. Sambil-sambil lah. Kau pun teruskan mengira. Okay, if V cross product U, so assuming I, J, K, 3, negatif 1, negatif 8 saya letak atas, negatif 2, 6, 4. So, nanti kita boleh tahu dengan kita cari I, negatif 1 kali 4, tolak, negatif, sekejap saya tutup ni. 1, 4, tolak. Kalau panjang, saya kecilkan tulisan sikit. Negatif 1 kali 4 tolak negatif 8 kali 6. Okey, kurungan pertama tolak, tutup tengah 3 kali 4 tolak negatif 8 kali negatif 2 tambah 3 kali 6 tolak negatif 1 kali negatif 2. Sama ya korang, ada yang dah kira dapat tu 4 tolak tambah 4 tambah 8 52. Oh dia tolak 8, 12 12 tolak apa ni? 16. 12 tolak 16 tambah 18 tolak 16. Ok, saya double check. Negative 4 plus 48. Negative 4 plus 48. Ok, saya silap kira. Ni negatif 4 tolak negatif 8 kali 6 44.
tolak 12, 3 kali 4, cross, tolak 8 kali 12, okay, 12, tolak apa ni, 16, betul, last kali 18, tolak, saya betul tak, saya cross 3, 3 kali 6, tolak 1 kali 2, okay, 18, tolak 2, 16, so dia akan jadi 44 tambah 4 tambah 16. Okay, interesting to see here. Okay. Alright, apakah kesimpulan yang kita boleh andaikan di sini? Nak saya jawab juga ke? Boring lah kelas ni. Kalau korang tak tolong. Bukan. Okay, U kali B. Kita dapat negatif 64, V kali U equals to 64. The same magnitude but with a different plus minus. Ya, yeah, kat sini. So, saya menghipotesiskan dulu. Okay, jangan double confirm dulu. Jangan percaya bulat-bulat dulu. The cross product between U times V, the relationship between them will be the negative V cross product U. Okay. Nanti kita tengok dalam nota ada ke tak atau tak. Kalau tak ada, saya akan tengok sama ada tak penjelasan kepada perkara ini. Alright. Ada soalan berkenaan cross product sebelum saya proceed kepada yang seterusnya? Mana anak panah hilang? Okey. Kalau tak ada, saya teruskan. Eh? Okey, ni baca sendiri. Dia punya properties dia simple juga dan properties dia agak hampir sama dengan dot product, ya. Yeah? Okey, beberapa formula yang perlu diambil perhatian. Okey, yang pertama sekali, sudut di antara dua vektor. Tadi kalau U dot V itu melibatkan cos theta. Ni saya salin dululah balik, okay, sebagai saya nak bagi ingat juga. The norm of the vector U cross product V will be equal to the norm of U, and the norm of V sin theta. So berapakah theta kat sini? Sin theta equals to U, the norm of U cross B, U V. So theta dia jadi the inverse sine of the thing on the top there. Mana tahu kalau dia melibatkan cross product kat situ. Okey, tetapi kalau angle kita boleh cari daripada formula yang pertama tadi, kan, yang melibatkan dot product. So if this can be a property of a cross product. Tapi kalau nak mencari angle, saya rasa lebih mudah kalau kita guna dot product, betul. Sebab kalau kita nak cari angle between dot product, I think it's much easier for you to use the dot product, sebab kamu tak payah cari magnitude untuk U dot product V. Kamu directly cari U dot product V over the norms of U and the norms of V. Tapi saya yakinlah akan dapat jawapan yang sama, tak kisah guna mana-mana lah. Saya tak test lagi, tapi saya rasa sama. Okay. Mana anak panah saya nak? Okay. Kita pergi ke area of parallelogram. Gambar aja sudah dilukis di sebelah. Dia akan membentuk satu parallelogram. Dan segitiga antara U dengan V pula, just kamu bahagi dua. Tadi isu kat sini. Okay. Just tahu guna formula. Okay, ini kita dah jawab tadi, U cross product V. Okay, ini kita skip dulu sebab dia jadi cross product juga. Dia nak cari unit vector. Okay, by the way, unit vector, ingat kan, unit vector
kamu ambil vektor, kamu per magnitude dia. So sama je untuk dot product dengan cross product pun. Cuma kita per dengan magnitude dia. So yang ni saya skip dulu. Ini baca sendiri dulu. Ada tak yang soalan yang tak melibatkan solution? Ada lagi solution. Okey, kamu, saya bagi soalan kat kamu dulu. Okey. Cuba saya tembak apa-apa nilai. U sama dengan, saya bukan senang nak ambil nilai begitu saja out of the way sebab kadang-kadang takut tak dapat jawapan yang jelas. 3 V pula sama dengan boleh tak ambil yang mudah lah, 3, 4, 5. Okay, suppose we have these two vectors U and V gain. Okay, kita nak cari area of two things ya, the parallelogram and also the triangle. Okay, so area parallelogram tu, kita tengok balik formula dia, merupakan the norm, bukan sekadar cross product. Kamu kena cari norm of U cross product V. So kalau kamu tahu buat cross product between U and V, and then you find the norm square root saja, square root x squared plus y squared plus z squared, then you can get the answer. And then for the triangle, kita just bagi dua. Okay, buat bersama-sama saya. Cuba verify jawapan saya sama ada sama tak dengan kamu untuk A dengan B. And obviously, in order for you to find the area of parallelogram, you need to find cross product between U and B. Buat dengan saya. Nanti, kalau jawapan saya tak dapat, hello, pergi tahu terus. Kita nak verify sama-sama sebab saya pun baru nak buat balik. Okay, cari U cross product B, please. Dalam masa 2 minit. Jangan tengok jawapan saya dulu, cuba dulu sendiri. Alright. Okay, sebelum saya proceed, saya nak tengok dulu cross saya betul ke tak. Tolak 3 kali 4. Kita kena tolak dulu. 2 kali 5, tolak 9. Okay. Last kali. 8, negatif 14. Okay. So, negatif 20, tolak 2 minus. Negatif 32, minus 10 minus 9. 1 plus 8 plus 12 plus 20. 8 ni negatif plus 12. So kemudian tu yang ni saya pelik. Boleh ke area of parallelogram negatif kan? Tapi tak apa, abaikan dulu sekejap, biar kita sampai habis. Mungkin dia maksudnya dia berbeza, dia berbeza dimensi saja. Okay, the norm. Oh, negatif 13 ya. Yeah. Square root negatif 13 kuasa 2.
13. Okey. Alright, so maksudnya jawapan kita akan sentiasa positif kat sini. Oh tak, saya tak letak dalam bentuk cross product. Tapi okey, saya silap kira kat sini. Dia kena jadi negatif 32i, jadikan dia dalam vektor dulu. Negatif 32i tolak 10 tolak 9 tolak j plus 8 minus plus 20k. Okay, so u dot product v sama dengan square root negatif 32 kuasa 2 tambah negatif 1 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2 sama dengan square root 1425 saya dapat jawapan ni 37.75. So, kalau untuk A kita dapat 37.75, maka untuk area of triangle kita darab 1 per 2 je nanti. Oh, so tadi tu saya tak boleh tambah. Okay. Okay, maksudnya yang tadi tu saya dah tersilap bagi tahu kamu tadi yang berkenaan U cross product V tu kita biarkan dalam bentuk IJK tadi. So yang tadi tu dalam 10 minit lepas tu yang kamu dapat jawapan 64 tu, so kena tarik balik. So kita tak boleh jadi dapatkan sama dengan 64 tadi tu, kita kena biarkan dalam bentuk IJK. So tak boleh, jangan tambah dengan tolak. Okay, sorry, saya buat dia macam dot product pula. Kena biarkan dalam bentuk I dengan J dengan K. Okay. So saya dah beritahu balik lah, supaya jangan terus tambah. Kita cross product tu kita biarkan dalam sebutan I, J, K saja. Sepatutnya saya tulis I tu. Okay, saya ulang balik supaya membetulkan keadaan supaya kamu tak tersilap faham. Yang tadi tu saya tak ingat lah berapa nilai, tapi tak apa. 1, 3, 5 V negatif 2, 4 dan juga 1. Right, saya ulang balik eh. U cross product V, sepatutnya kita at the end tu kita tak tolak dengan tambah, kita biarkan dalam sebutan I, J, K. Dah lama tinggal kira. Okay, so kalau orang cross product sini, kita tutup I. So I ni kita tulis lah senang cerita, untuk memastikan kita tidak buat silap lagi. Ialah 3, 1 tolak 5 darab 4. Semua ni kita tulis I kat sini. Okay, baru selamat sikit lah. Okay, kemudian untuk J pula kita tolak, ini masih betul. J kita tutup, 1 darab 1 tolak 5 kali negatif 2 tutup, kita I J tulis. Last sekali tambah kurungan I dengan J saja, 1, 4 tolak 3 kali negatif 2 tutup dan tulis K. Okay, assuming saya congak ni, saya congak tadi. 3 tolak 20, 3 tolak 20, negatif 17, I tolak, okay ni jadi 1 tambah 10, 11 J, 4 plus 6 plus 10K. Okay, biarkan sebutan dalam IJK.
Dan berdasarkan pengetahuan tadi, saya pun dia boleh cari terus V cross product U dengan cepat, iaitu 17I tambah 11J tolak 10K. Because U cross product V tadi kita dapat different direction. Direction dia berubah, magnitude dia sama. Okay? Ada soalan setakat ni? Boleh? Apa ni? Macam mana nak buat positif 13? Oh, korang dah tulis jawapan. Macam mana nak buat jadi positif 13? Okay, Syahir yang tadi saya dah betulkan tadi eh. Sebab kita tak boleh. Mungkin saya tadi saya tak perasan baca chat tadi tu. Ialah kita biarkan dalam sebutan IJK baru boleh kita cari norm. Thank you Syahir bagi respon. Barulah saya boleh nampak. Okay. Sekejap. Saya minta maaf, boleh tak saya buka? Saya pakai t-shirt tapi panas. Sorry kalau nampak tak formal sikit. Saya ingin kita orang kan kena pakai kemeja. Saya pakai ni pasal nak bagi kemas. Sorry nampak selekeh eh. Boleh saya boleh. Yang penting saya selesa. Ah, panas. Saya rasa dah buka baju, tak boleh. 18 eh. Alia ada perempuan. Okey. Panas, biji paham. Okey, kita teruskan eh. Sebelum kita berhenti rehat. Saya pun dah pening ni, panas. Oh, no. Okey, cross product eh. Saya ulang balik supaya kita tidak akan berlaku kesilapan daripada pihak saya dan kamu. Ialah biarkan dalam sebutan I, J dengan K. Okey? Buat silap sekali, tak buat silap kali kedua. Alright. So, imbas sekali, saya rasa imbas lalu. Okey? Area of parallelogram kita baru buat tadi. Kita jadi cari norm cross product between U and B. Tapi U cross product V tu biarkan dalam IJK, then kita cari area tu. Kalau triangle kita bahagi dua. Okay. Tak ada masalah. Ni masih senang. Saya nak fokus kepada yang ni sekejap. Okay. Sekarang ni kamu cuba link balik koordinat geometri punya chapter eh. Okay. Koordinat geometri punya chapter kamu belajar bagi kamu nampak muka saya. Kamu tahu cari persamaan garisan. Equation of the line. Okay, tu chapter 1. Chapter 2, kamu belajar parametric equation. Parametric equation kalau kamu dapat ingat balik ialah dia adalah persamaan yang mana berlaku perubahan parameter berdasarkan parameter T. Maksudnya ada pergerakan kat situ. Garis lurus campur pergerakan adalah vektor. Okay, sebab vektor ialah satu persamaan, satu garis lurus daripada titik A kepada titik B. Tetapi ada magnitude dan ada juga direction. So benda ni yang kita akan bawa kepada content selepas ini. So saya try lukis dulu. Dalam konsep 2D. Okay. Konsep 2D. Kita ada dua garisan. For example, ni saya saya lukis secara rambang saja. Okay, satu macam ni. Satu garisan pula macam ni. Satu vektor AB. Satu pula CD. Okay. Kalau kamu perasan, kedua-dua AB, garisan AB dengan garisan CD, confirm dia ada dua nilai yang berbeza. Okay. Sebab dia berada pada titik yang berbeza. Okay. Saya nak kamu nampak tu dulu. Jadi sekarang ni kita nak kaji sifat dalam konten seterusnya. Kalau dalam gambar aja saya lukis ni, kamu boleh lihat saya sengaja lukis supaya dia parallel.
Okey. Satu parallel. Ini konsep parallel. Katakan saya tambah lagi satu lukisan. Okey, A B C D E. Okey. Tak nampak ke? Saya cuba fokus sikit. Okey. Okey, A E pula yang mana ni adalah perpendicular. Maksudnya dalam 2D dia boleh perpendicular. Alright? Parallel, perpendicular. Satu lagi pula, kalau dia parallel, okay, maka dia tidak akan bersilang. Ingat tak? Itu macam pernah tanya soalan ni waktu test. Kalau dia perpendicular ataupun tidak perpendicular, maka dia mungkin ada, dia mesti ada intersection point. Okay, ini konsep kalau 2D. Okay, 2D. Faham yang ni dulu. Ni refresher. Sekarang ni dah satu, chapter 1 kita combine dengan chapter 2, kita combine dengan vektor, betul? Kita combine pula dengan chapter 3D. Bayangkan benda ni 3D. Okay. Cuba saya lukis dalam bentuk 3D. Kita ada X, kita ada Y, kita ada Z. Kita ada empat kemungkinan kat sini. Empat sifat yang kita nak cari. Pertama, dia mungkin parallel. Macam tadi. A, B, C, D. Sengaja saya lukis dia selari. So sifat yang pertama adalah parallel. Okay. Kemudian saya tambah satu sifat, iaitu AE. Sifat dia ialah perpendicular, yang mana sudut dia mesti 90. Okay. Dan kita kalau dia perpendicular ataupun sudut dia bukannya 90, katakan sudut dia 60, mesti dia akan bersilang juga kalau dia berada pada satah yang sama. So, berlakunya sudut intersection. So, bear in mind please, kalau perpendicular mesti ada intersection. Tetapi intersection tak semestinya dia perpendicular. Okay, contohlah saya lukis lah. Saya lukis tambah satu lagi. Ini. Ini tak perpendicular, yang merah ni. Tapi dia mesti bersilang. Cuma dia tidak perpendicular. Okay. Saya ulang. First, parallel. Parallel dia tak akan intersect. Sebab kecerunan dia sama. Kedua, perpendicular. Dia 90 degrees, dia mesti bersilang. Dan bila dia bersilang, kita nak cari intersection point dia. Dan bila intersection point ni, sudut tu tak semestinya dia perpendicular. Biarlah perpendicular acute, kurang daripada 90 ataupun obtuse, mungkin lebih daripada 90, mesti dia akan bersilang juga. Itu secara logik. Wujud satu lagi keadaan yang hanya berlaku pada 3D, tidak berlaku di 3D, ialah skew. Untuk konsep skew, kamu bayangkan, ni sengaja saya lukis dekat satah yang sama. Satu lagi pula garisan saya lukis di part sini. Okay, kita dah ada A, B, C, A, B, C, D, E, F. Saya tambah G dengan H. Okay, G dengan H, dia tidak berada pada satah yang sama dengan A, B, C, D, A, E dan juga A, F. Dia pada satah yang lain. Nampaklah pada lukisan ni, sengaja saya lukis di satah yang lain. Skew, konsep skew ialah dia not parallel, dia tidaknya perpendicular dan of course dia tidak ada intersection point. Sebab kalau kamu cuba bayangkan, kalau dalam 2D
Kalau kamu cuba lukis garisan, biarlah garisan tu sepanjang yang mana yang boleh. Okey, dia tiada intersection point hanya jika bila ada dia parallel dalam 2D. Tetapi untuk 3D, kalau buat ada pada satah yang lain, satu pada satah XY, satu lagi berada pada satah YZ, dia berlaku kemungkinan yang besar, kemungkinan dia tidaknya parallel, dia tidaknya perpendicular dan dia tiada intersection point. Kalau benda ini kita panggil dia sebagai skew. So istilah ni lah skew. Dalam statistik ada skew, tapi skew tu tak sama dengan skew ni lah. Skew kat sini dia tidak, ulang, saya ulang eh, tidak parallel, tidak perpendicular dan kemungkinan lagilah dia tiada intersection. Okay, siapa ada soalan setakat ni? Kadang-kadang saya suka ajar teori dulu sebab kita ajar terus kepada latihan, nanti kamu tak tahu nak kait balik. Macam mana saya nak guna kan? Susah. Kita kena faham konsep ni dulu dan konsep ni tiada dalam nota. Dalam bentuk visual lah, ni sengaja saya visualkan supaya nanti kamu tertanya kenapa bila ini, bila dia contohlah kan, kenapa dalam line dengan line, ini baru line dengan line. Okay, hari Khamis ni kita akan masuk line dengan plane. Okay, line dengan plane, line pula cara lukis dia. Dan plane antara plane mesti ada intersection, kenapa? Ha, itu nanti saya bentangkan hari Khamis. Tapi buat sekarang ni, ini garisan, dua garisan lurus. Ada empat sifat yang mungkin kita boleh consider. Ada soalan ke? Kalau titik G dengan titik A keasalan, akan ada intersection juga. Okay, soalan yang bagus daripada Fahmi. Kalau G dengan titik, sekejap, akan ada intersection, so skew juga ke? Jawapan saya kepada Fahmi, kalau titik G bertembung di asalan, kita katakan vektor GH tu, dan vektor AB, dia macam mana pun bertemu di asalan, maka dia tidak skew. Dia tidak skew. Maksudnya, dia ada angle yang dia cross each other. Okay, itu jawapan saya kepada Fahmi. G dengan A bertemu, maksudnya kita boleh bentukkan dia kepada satu persamaan. Persamaan tu macam mana kita nak bentukkan, kita akan belajar seluruh jurus walaupun berbeza plane. Okay, Fahmi, berbeza plane, berbeza plane. Okay, dia ada tiga condition. Ni saya jawab dengan slide. Sebab slide dah comel tulis benda ni. Dia ada tiga fenomena yang kita nak jelaskan kat sini. Dia dekat side belakang-belakang ni. Ini. Dia ada line dengan line, plane dengan plane dan juga line dengan plane. So kalau kamu melibatkan plane, saya kena tanya kamu balik, Fahmi, kamu nak cari persilangan antara plane dengan plane ke atau plane dengan line? Ha. Kalau plane dengan plane, mesti ada intersection. Dan begitu juga line dengan plane, saya tak pasti. Line dengan plane mungkin tidak bertemu pun ada. So yang saya jelaskan tadi, untuk konsep skew, dia wujud dekat line dengan line. Itu jawapan saya kepada Fahmi. Ha. Nanti sebab tu kenapa saya jelaskan yang line dengan line dulu, sebab akan kamu akan nampak nanti kita akan cabang besar pula plane kepada plane. Pentingnya rupanya lah, saya kira tabik spring jugalah dekat orang yang design khusus ni. Dia susun cantik, dia start dengan coordinate geometry, dia follow dengan parametric equation, kemudian dia sambung dengan 3D, barulah kita boleh ajar vektor. Nampak? Ha. So alangkah baiknya kadang-kadang kita sebenarnya kena relate balik. Jangan lupa pembelajaran daripada chapter-chapter lepas. Ini cara saya relate balik kepada vektor. Ini first time saya ajar subjek ni. Sebab tu saya cuba, barulah saya terkejut. Kata, ada kaitan semuanya perkara ni. Itu rupanya technical math. Dan mana kamu nak guna saya tak tahu. Itu saya tak tahulah, dalam engineering kamu ada aplikasi dia. Sometimes it's quite interesting.
Sebab selalunya kamu kata apa yang kamu belajar tak ada guna, tak berkait. No. At one point dia akan berkait. Dan vektor dia berkait semua daripada yang sebelum kecuali pola. Sebab kita dalam vektor ni kita tak sembang pasal pola vektor tau. Aha, kalau tak dia jadi 8 chapter nanti. Alright, kita berehat sebentar bersama apa yang kamu ada lah. Okay, kita rehat sebentar dalam 2 ke 5 minit lah. Kita rehat sekejap kan? Nanti kita sambung balik dengan cari persamaan antara garisan yang ada.
Okey, kita kembali. Alright, sekarang ni kita akan fokus kepada persamaan vektor tersebut. Persamaan garis lurus, okey? Kita tak sembang persamaan plane lagi. Itu akan menjadi nanti. Baik, saya perlisan balik. Okay, boleh nampak kan screen? Alright. Tadi saya jelaskan beberapa sifat garis lurus. Okay, dan sekarang ni baru kita cross check dengan apa yang berlaku dalam slide. Okay. Okay. Sebelum bermulanya 3D kita ada 2D. So apakah, kenapa ada kaitan parametric equation di sini? Akan saya cuba jelaskan. Alright. Dalam sapah 2D, okay, X dengan Y. Suppose we have a vector here. Okay, saya cuma guna notasi yang sama. Okay, katakan ni titik P. Ini titik Q. Okay, dua titik P dengan Q dengan koordinat yang berbeza. Okay. Sekarang ni bayangkan ada berlakunya pergerakan P ke Q. Okey? Pergerakan P ke Q. Jadi P dengan Q ni obviously are belong on the same vector straight line, saya katakan. Dia dalam persamaan garis lurus vektor yang sama. Untuk pergerakan P kepada V, dia melibatkan beberapa perubahan parameter T. Katakan T ni, katakanlah T ni macam ibarat masa lah. P nak, titik P ni, dia nak travel along this vector line. Dia sampai sini dulu. Kemudian dia sampai sini, sampai sini, sampai sini. Barulah dia sampai ke Q. Ibarat sajalah. Ingat ni, T ni ibarat trajectory lah boleh kata. Ha? Jadi sebab tu persamaan xy untuk p, ha? Okay, katakan kita bagi nilai kat sini. Katakan p adalah x0 asalan, eh? Asalan. P kita bagi koordinat dia x0 y0. Okey. Manakala q pula saya namakan xy. Saya nak samakan dengan yang sebelah tu. Saya tak tulis x1 y1. Okey, persamaan vektor dalam yang diberi dalam bentuk parameter ialah xy ni mestilah sama dengan pergerakan tadi saya cakap. Dalam bentuk yang mereka panggil sebagai komponen form ni, kita ambil x0 tambah dengan parameter untuk v horizontal dalam sebutan t dalam vektor pq. Okay, so that's why the V1T. V merujuk kepada bacaan vektor, T kepada dia punya parameter dia. Okay, sebelum dia sampai ke XY itulah. Okay, bergantung pada nilai T. Y pula, Y0 tambah vektor dalam sebutan J dalam parameter T yang sama. Dalam bentuk ini orang panggil komponen lah. Saya tak tahu panggil nama apa tapi dia panggil komponen. So kita assume, okay, kita pakai je lah dia punya term komponen. Ini dalam bentuk komponen form. Dalam bentuk symmetric form, T ni boleh kita define sebagai beza antara destinasi tolak titik initial per sebutan vektor V dalam sebutan I. Saya buat sebutan I. V1 ni refer kepada I lah. Sama dengan titik asalan y, titik destinasi y tolak titik asalan y over vektor dalam sebutan j. Ni hafal je lah, dia memang properties dia. Honestly, even myself also, I really don't try to memorize this.
Cara saya belajar ialah saya cuba memahamkan kenapa dia macam tu. Itulah penjelasan saya kepada kamu. Kenapa dia mesti dalam bentuk parametric equation. Ni dalam sebutan T. Sekejap eh. Ni pergerakan dia ni, kita namakan parameter T punya trajectory. Okay. 3D sama juga. Memang sama juga. Cuma tambah tinggi. Cuma tambah koordinat tinggi Z atas bawah dan parameter K eh, untuk T. Okay, ada soalan setakat ni? Sebab kita tak jawab soalan lagi kan? Ha, so kita faham konsep dulu. Bandar nota ni dia terus banyak. Saya rasa chapter, setiap chapter ni orang lain buat. So orang yang buat chapter ni dia suka banyak soalan dengan dia kurang penjelasan. Penjelasan dia simple lah boleh kata eh. Simple je tapi dia banyak aplikasi. So bahaya kalau student tak dapat relate the theory with that. Okay, bahaya saya rasa. Okay, ni line segment saja yang mana kita wakilkan perbezaan tu dalam sebutan yang berikut. Okay. Tapi sebenarnya dia sama je nanti. Alright. Sekarang ni barulah kita boleh cuba jawab soalan yang diberi. Eh? Banyak jenis soalan yang ditanya saya tengok. Memang nak cari pattern memang susah. Cari orang kata sebab dia tanya sifat tu dia boleh menjawab kepada banyak jenis example. So saya cuba go through satu-satu dan bila saya rasa agak mudah saya skip. Kalau saya rasa sedikit sophisticated perlu pengulangan, dan kamu kalau tak faham nak rasa saya ulang balik, saya ulang. Okay. Alright, sekarang ni kita ada titik. Find the parameter equation of the line that satisfy the stated condition. Okay, maksudnya dia suruh kita cari equation, parametric equation. So, condition dia untuk soalan A, dia nak cari line pas point negatif 5, 2. Okay. Kemudian, dia parallel kepada vektor 2i minus 3j. Alright. Jadi, maksudnya dia mengambil kira kecerunan persamaan vektor ini, tetapi dia nak melalui point negatif 5 dan 2. Okay. Ingat, ni bukan y sama dengan mx plus t. Oh. Tak ada kena-mengena dengan tu sangat. Ini adalah persamaan vektor dalam bentuk parametrik. Okay. So, diberi tadi, ingatlah tadi, ini destinasi tadi, xy tadi. Okay. Izinkan saya tulis ni ya, yang tadi tu. xy sama dengan x0 y0 x0 plus vt tambah y0 plus v2t. Ni baru je kita tulis tadi. Alright, jadi berapakah vektor tersebut? Okay, vektor tersebut adalah dalam sebutan 2 dengan 3j. Jadi kalau kita nak tukarkan dia dalam bentuk persamaan vektor ni, dia adalah 2 negatif 3. Jadi sebenarnya kita kena tambah sama dengan ambil point tersebut negatif 5, 2, kemudian kita kena tambah dalam sebutan T. Dalam sebutan T ialah 2 negatif 3 T. Sebenarnya ada T kat sana, T kat sini, yang mana sama juga kalau kita transfer balik dalam equation lebih kurang kat atas ni, dia jadi negatif 5 tambah VT, iaitu 2T. Okay, y pula 2 tambah tolak, okay, tolak 3T. Sekarang ni kita dah nampak kat sini, ini dia jadi dia punya x, ni dia jadi y. Persamaan dia x sama dengan negatif 5 tambah 2T, dan y pula dia bergerak pada persamaan 2 tolak
3 T. So titik ini yang melalui vektor yang paralel dengan kecerunan 2, 3, negatif 3. Okey, kita cuba lagi satu yang melibatkan 3 ni. B sama juga, dia suruh cari equation of a line that pass through negative 1, 2, 4 dan paralel kepada 3, negatif 4, 1. Dan kita dah tahu daripada yang konsep tadi, dia gunakan R0 plus VT kat sini, dia lagi pendek lah. Sebenarnya dia sama juga ini eh. So bolehlah compare kanan dan kiri, lebih baik lah. Ini jadi X0 plus V1T, Y0 asalan Y tambah V2T dan juga Z0 plus V3T. Jadi kamu akan ambil negatif 1, 2, 4 ni, tambahlah dengan vektor 3, negatif 4, 1 dalam parameter T. Jadi X tambah dengan V1. Saya label lah, just in case. This is X0, Y0, Z0 and this will be V1, V2 and V3. Okay, so kita tambah je lah. Adalah susah mana sebenarnya. X sama dengan negatif 1 tambah 3T. Dia tak susah pun, saya pula risau saya selalu careless mistake. 2 tolak 4T dan juga Z sama dengan 4 tambah T. Senang je. Okey, untuk yang soalan C pula eh. Nanti saya buka kepada soalan. Saya rasa C yang mungkin ramai yang pelik sikit sebab soalan ni dah lain sikit. Sebab kita tak faham kenapa ni yang okay. Tapi saya jelaskan dulu. Kita ada satu point negatif 2, 0, 5. Okey, ni kosong eh. Kalau 2. 2, 0, 5. Parallel. Kali ni kepada line. Dia bagi line. Dia tak bagi vektor kat sini, dia bagi line. X sama dengan 1 tambah 2T, Y sama dengan 4 tolak T, Z sama dengan 6 tambah 2T. Ini menarik. Sebab dia tak bagi vektor, dia bagi equation of a line ni. Alright. Ingat eh, ini adalah sebutan parametric equation of a line. Tetapi vektor adalah dalam sebutan T. Jadi sebenarnya yang kita kena extract kat sini, vektor tersebut, katakan vektor tu adalah V, dia adalah 2, negatif 1, 2 dalam sebutan T. Dia tak perlu ambil pusing pasal 1, 4 dan juga 6. Ini adalah trajectory dia pada equation line X, Y yang berbeza. Alright? Sekarang ni kita dah berjaya correct point dan kita berjaya correct vektor V tersebut. Apa yang kamu akan teruskan ialah sama dengan jalan kerja yang telah kita buat seperti di atas. Ya. Okey. Saya buka kepada sebarang soalan jika ada. Doktor, yang C tu macam mana doktor keluarkan V ya? Macam mana saya keluarkan T dia? Untuk soalan C ke? Okey, saya jelaskan. Macam mana saya keluarkan T dia? Okey, cuba lihat balik pada soalan C. C menyatakan, saya tahu saya ulang balik. Saya salin balik je, 05. 2 condition kat sini, dia bagi point dan dia bagi equation. YX sama dengan 1 tambah 2T, Y sama dengan 4 tolak T dan juga Z sama dengan 6 tambah 2T. Macam mana saya keluarkan T dia? Okay. Persamaan parametric juga terdiri, okay, ni nombor 1, ni nombor 2 eh, bezakan eh. Daripada 2, from 2,
Macam mana saya extract T keluar? Kita dah tengok daripada contoh AB tadi. Persamaan parametric dia adalah titik X tambah VT. X not tambah VT, Y not tambah V to T and so on. Maksudnya, nampak ni? Ini adalah X not plus VT. Ini adalah Y not plus V to T. Dan juga ni merupakan Z not plus V3T. Maksudnya dia ada V vektor dekat situ darab dengan T dan sebutan T. Jadi macam mana saya keluarkan ni juga sebenarnya adalah dalam bentuk 1, 4, 6 tanpa sebutan T. Okey. Yang mana ini adalah X not, Y not, Z not tambah vektor tersebut. Vektor ni adalah pekali dia. Ambil pekali koefisien dia 2, negatif 1, ni dan juga 2. Tutup T. Ini merupakan V1, ini kurang V2, ini bukan V3. So macam mana saya keluarkan, inilah cara dia. Jadi, ini adalah persamaan daripada persamaan equation of the line from number 2. Okay. Dia kata line passes through this one, negative 205. Mengambil kira vektor ini. Jadi, kita tak perlu ambil pusing sebenarnya pasal yang ni. Tak perlulah. Sebab ini persamaan yang lain. Kita hanya mengambil kira VT. So, apa yang saya buat ialah saya combine titik negatif 205 ni. Allah merah pula. Negatif 205 ni. Titik yang lain. Tambah dengan 2, negatif 1, 2 dalam sebutan T. Yang mana datang dari mana? Daripada sini. So saya ambil point ni, campur point ni. Jadilah persamaan equation of parametric equation line yang lain. Nombor 3. Nah, itu jawapan saya. Nah, yang jawapan ni sama dengan sebelah. Sebenarnya tak. Nanti bila kamu ulang kaji ya, nanti kan daripada chapter 1 sampai chapter akan datang ni. Always try to make sense on how to produce the answer. Bahaya kalau jawapan semua ada kat sini ialah kadang-kadang student dia serap saja tanpa memikirkan konsep. Kadang-kadang ada setengah lecturer kan, dia letak nota bersama example, kemudian dia letak soalan yang sama tapi tempat kosong, betul? Itu bagus juga sebenarnya. Yang nota orang yang buat chapter ni, dia bagi jawapan belaka. So bila kamu nak produce jawapan tu, make sure kamu faham konsep tu dulu. Itu saja saya punya pesanan. Okey. Ada chat ke chat. Okey. Alright. Ada soalan lain? Okey. Kalau tak ada atau ada nanti, boleh tanya dalam grup ke apa, mungkin kalau kamu dekat-dekat nak exam tu baru banyak soalan lah kan, elakkan lah, kita boleh bagi faham terus dalam kelas. Okey, ini pula soalan yang berbeza dengan tadi. Dia bagi point dengan point, ya, yeah? Dia bagi point dengan point, dia suruh cari parametric equation. Okey, beza, kali ini dia beza. Pattern dia berbeza. Dia bagi 2 points, P1 and P2. Yang mana P1 and P2 ni adalah points. Kita faham tadi X, Y equals persamaan equation of parametric equation X, Y equals to X0 plus V1T, dan Y0 plus V2T. Yang mana kalau kita pecahkan dia jadi X0, Y0 plus V1, V2 dalam sebutan T. Okay, saya ulang balik . Ini adalah point asalan, initial point . Dan ini adalah vektor. Okay. Untuk soalan A dengan B yang sekarang ni, apa yang dia tak ada? Dia ada point dengan point.
Tapi dia tak ada? Tak ada V. Tak ada V, thank you. Dia tak ada V. Dia bagi point dengan point je, tapi tak ada V. Ha, sekarang ni, sebab itulah untuk soalan ni, kamu kena cari V dulu, kamu kena cari vektor dulu. So dia balik kepada basic dia. Apakah P1 ke P2? Alamak. Dia suruh kamu cari, diberi point berikut, apakah vektor P1 ke P2? Ha, yang ni dikorek balik slide awal-awal tu. Jadi ingat balik, initial, destination, terminal, tolak initial. Terminal, tolak initial. Ha, so ni titik P2 tolak P1. Okay, so kita masuk persamaan kat sana ni. Kita guna salin P1 3, negatif 2 dan P2 pula 5, 1. So kena cari vektor macam kawan kamu kata tadi. Bukan saya kata, kawan kamu kata. Betul. Jadi kamu kena ambil terminal 5 tolak 3, 1 tolak tolak 2. Barulah kita dapat 2, 3. Okay, clear kat situ. Dan bila dah clear kat sini, tak habis lagi tugas kita sebab kita tak tahu persamaan equation lagi. Kita baru tahu titik, mana-mana titik X0, Y0 ni, dan kita baru tahu V. Kita tak tahu yang X, Y ni lagi, persamaan equation on the line. Maka apa yang seharusnya kita buat, kita identify initial point kita. Initial point kita ialah P1. Jadi catit siap-siap. P1 ni adalah 3, 2, 3, negatif 2 yang menjawab kepada X0 dan juga Y0. Okay, asalan dia. Kemudian teruskan dengan carilah X, Y tersebut. Dalam slide dia guna R, tak kisah, sama je eh. Dia lagi mudah lah, tapi saya suka bagi nampak. Kemudian seterusnya kamu ambil X0, Y0 seperti yang saya tulis kat atas ni, tambah V1, V2 dalam sebutan P. Jadi ambil titik 3, 2, 3, negatif 2, tambah vektor 2, 3 dalam sebutan parametric T. Jadilah, terhasillah X. X dia ialah 3 tambah 2 T. Y dia ialah negatif 2 tambah 3 T. Kacang kan? Kalau kita faham. Okay. Untuk B sama je, cuma beza dia, dia ada apa? Dia ada, ada apa tu? Sorry. Tiba-tiba blur je. Dia ada IJK, dia ada K. Ha? Dia ada satah Z dia. Tapi konsep dia sama je. Okay, penting ya untuk kamu tahu macam mana nak cari persamaan ni. Saya tengok soalan tutorial ada tak yang contoh yang boleh kita ni. Alright. Boleh tak kita ambil masa sekejap sebab kita dah sampai kat sini. Ni sama ke soalan dia? Tak sama. Okay, saya salin soalan tutorial sekejap supaya kita selesaikan sama-sama. Soalan 7B. Skill ni penting eh. Sekejap. Okay, boleh tak kita fokus kat 7B sekejap? Kita mengira sekejap. Okay, 7B. Find the parametric equations for the line that through the points. Kita ada dua point kat sini. Yang pertama, negatif 2, 3, negatif 4. Satu lagi, 2, negatif 4, 1. Okay, tolong kira untuk saya sekejap. Saya at the end, saya nak tahu X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, dan Z sama dengan berapa. Okay, dalam masa 2 minit. Gerak tangan tu, bagi kita aktif, bagi boleh ingat.
So kamu kena cari vektor dululah kan. So katakan ni adalah AB, it's normal for you to find the vector of AB first. Saya tak cari ni untuk kamu sebab saya dah tunjuk cara untuk kamu. Kamu cari dulu. Kemudian step seterusnya barulah kita laksanakan X, Y, sebutan X ni berapa. Oh dia ada Z kan. X, Y, Z ni sama dengan X naught, Y naught, Z naught plus V1, V2, V3 dalam sebutan T. Okay, dah dapat belum? Oh, terlaju sangat saja. Tak apa, take your time lah. Biar slow sikit tapi dapat. 7B eh. Nanti kita tengok jawapan yang yang kamu bagi kepada saya betul tak berdasarkan skema, sama tak dengan skema. Dan saya pun ajar student saya, bila kamu dapat jawapan dengan cara yang betul, yakinlah dengan cara itu. Bukannya skema. Skema tu bukannya kitab. Orang yang buat skema tu kadang-kadang dia salah. Yakin dengan cara. Kalau cara konsep kamu betul, insyaAllah betul. X berapa? Y berapa? Z berapa? I'm waiting. Oh, ada jawapan ke? Alah, dia tulis dalam bentuk chat. Okay, so saya salin sama Fahmi ni malu punya eh. X sama dengan negatif 2 tambah 4T. Okey, dengan anggapan bahawa kamu buat dengan betul. Okey, ni jawapan yang kamu tu. Okey, saya salin balik eh. Jawapan Fahmi. Okey, Fahmi menyatakan jawapannya ialah X sama dengan 2 tambah 4T, Y sama dengan 3 tambah 7T dan negatif 4 tolak 5T. Ada tak yang dapat jawapan lain? Kalau ada sila nyatakan pendirian anda. Yang X tu negatif ke? Ha? Negatif, thank you. Oh tu bukan Fahmi eh? Okay. Saya tak tahu Fahmi ke tak? Saya tak tengok. Okay, negatif 2. Okay, 3 tambah 7T, negatif 4 tolak 5T. Alright, saya harap yang lain pun dapat yang sama. Saya buka apa ni? Ha. Cuba tengok. Jawapan untuk 7B. So, tanya. Jawapan yang Fahmi bagi. Ada lain sikit. Y sama dengan 3 tolak 7T. Saya tulis jawapan skema kat sini. Baru cakap. Tak tentu skema betul. Z sama dengan Z negatif 4 tolak 5T. Sekarang ni siapa yang salah? Siapa yang tak betul? Skema kau? Skema tulis ni 3 tolak 7T negatif 4 tambah 5T. Alright. So saya tengok balik jawapan Fahmi betul ke saya salin balik ni. Fahmi betul dia tulis 3 tambah 7T. Saya tak salah tulis. Negatif 4 tolak 5T. Okay, ni skema tulis eh. Bukan saya. Yang mana satu betul? Boleh tak orang lain beri komen? Yang mana satu? Siapa yang dapat jawapan sama dengan Fahmi? Siapa yang dapat jawapan dengan sama dengan skema? Mari saya besarkan. Afnan. Oh, Afnan dapat jawapan lain. Afnan tak bagi tahu. Oh. Okey, ada yang boleh siapa lagi? Skema. Amboi korang. Sekejap, saya nak tunjuk muka saya sekejap. Korang bila saya tanya berapa orang dapat jawapan lain semua senyap tu. Sekali. Oh, tulis Afnan, Azni, Karunisa, Amir Luqman, Ahmad Afiq, semua dapat jawapan lain dengan Fahmi. So okay, based on this empirical evidence observation, saya rasa Fahmi check balik jawapan awak. Saya pun kalau nak tahu saya kena buat balik, tapi yang saya tak nak buat sekarang. So Fahmi, check balik soalan awak sebab ada
1, 2, 3, 4, 5. 5 kawan awak mengatakan jawapan skema betul. Okay? Tapi thank you Fahmi for contributing. Yang lain pun tolonglah bantu sama dalam sesi kuliah ni supaya kita belajar sama-sama. Okay? Muhammad Is, Is mesti ada dalam sebutan T ya? Saya tak tahu tiba-tiba Is type apa ni. Satu tolak-tolak lima, semangat lima. Memang. Eh, satu tolak-tolak lima sama lima. Satu tolak-tolak lima, semangat enam. Okay. Alright, kita pergi yang seterusnya. Satu tambah lima. Okay, saya skip dulu kan, Is. Sebab saya teruskan. Okay, kita ada masa sikit lagi. Nanti masa saya cakap, Fahmi check. Nanti pun saya senang, saya check balik. Okay. Alright, ni saya dah jelaskan sedikit sebentar tadi berkenaan sifat-sifat line tadi, tapi bukan dalam persamaan vektor. Alright, menariknya kat sini, dia menunjukkan beberapa sifat. Okay, sifat. Dan parallel, kalau line tu parallel. Okay, terpasang. Sebelum ni daripada kuliah minggu lepas dan hari ni saya ada sebut kalau vektor U dia paralel dengan V, dia sama dengan KV dan K seskala dia, skalar. Ha? Kita pun boleh check dengan melakukan cross product. Ha? U cross product V sama dengan kosong. Okay, ni kalau parallel. Ha? Parallel. Dua ujian untuk kita menentukan. Kalau perpendicular, ni kita ingat U dot product V sama dengan kosong. Ni kalau perpendicular. Dan dia juga nyatakan kat sini, jika tidak parallel, tidak intersect, kita panggil dia sebagai skew line. Okay, sudah saya mention di awal, adalah di awal tadilah. Alright, saya nak main-main dengan beberapa contoh mudah. Ini lines kan? Ini lines. Alright, saya nak main. Ni back. Kita main soalan lain dulu yang mudah sikit eh. Alright, katakan ada dua vektor, saya bagi U sama dengan 1, negatif 2 dan V 1, negatif 2, 3 V, saya ambil 3 negatif 6, 9. Okay. Contoh yang mudah je. Adakah U dengan V yang saya letak kat sini parallel atau perpendicular? Jom kita try ambil masa sikit untuk kita uji sama ada adakah ini parallel or perpendicular and even adakah dia skew? Maksudnya dia tidak perpendicular, dia tak ada intersection point pun. So kita ada dua beberapa test yang kita boleh main kat sini. Pertama, kalau kita main skala. Okay, saya buat 1, 2, 3. Okay, kalau kita uji dari segi konsep skala. Okay, 1, negatif 2, 3. Let's assume dia ada dalam sebutan K. So kamu kena cari adakah wujud K yang corresponds to every each of ijk. So kalau dia parallel maka dia ada sebutan K yang jelas kat situ. So dalam kes ni K adalah terbalik 1/3.
1 per 3, 3, negatif 6, 9. So daripada sini cukup untuk saya kata ni adalah parallel. Saya nak nyatakan juga macam mana betul-betul kita nak test kalau kita dapat yang tidak parallel. Ah, itu yang jadi kadang-kadang tanda tanya. Okay, kita ada A, B, C, D, H, I, J, K, P, U, V, W kan? Saya main W lah. W saya buat 3, 5, 9. Okay, tadi ni adalah antara U dengan V. Cuba kita main sama ada U dengan W parallel. Ha? So saya ambil 1, negatif 2, 3. Lepas tu saya samakan dengan K, 3, 5, 9. Okay. Sekarang ni, untuk yang pertama, okay, kita main satu-satu. For I, I dulu, saya lihat kat sini 1 sama dengan 3K. Maka saya assume kalau 1 sama dengan 3K, K merupakan 1 per 3. Untuk K yang sama, kita apply dekat J. Maksudnya, negatif 2 sepatutnya K yang sama 5 darab 1 per 3. Saya laju sangat, saya slow sikit. 5K. Okay, menggunakan K yang sama lah sebab dia dalam skala yang sama. Negatif 2 sama dengan assume 5 kali 1 per 3, maka dia tidak sama. Daripada counter example ini, cukup untuk saya cakap bahawa U dengan W not parallel. Nampak? Penting untuk kita tahu yang mana contoh kalau kita parallel dan cara kita menguji jika dia tidak parallel. Untuk K pula, K betul lah. Sebab 3 sama dengan 3 kali 3, iaitu 9. Tetapi sebab apa dia tidak parallel? Sebab untuk satu komponen vektor I, J, dia tidak sama bila kita letak K balik. Alright. Cukup untuk satu, saya bagi lagi satu contoh. Adakah dia perpendicular? Okay, U dengan V pula. U dengan V balik. Tadi dia parallel. Sajalah saya nak main-main. Adakah dia perpendicular? Okay. So kalau kita nak uji perpendicular, kita kena cari dot product. Kita kena tunjukkan dot product dia kosong. So berapakah dot product antara U dengan V dalam kes ini? So U dengan V ialah 1 kali 3 tambah negatif 2 kali negatif 6 tambah 3 kali 9. Dapatlah 3 tambah 12 tambah 27, jadilah 30 tambah 42. So 42 tidak sama dengan kosong, maka not perpendicular. So kita dah dapat. Kalau dia perpendicular, UV sama dengan kosong. Tetapi hasil dot product kita mendapat 42 yang bukan kosong, maka jelas dia tidak perpendicular. Dia parallel. Of course lah, bila parallel dia tidak perpendicular. Tapi macam saya cakap, saya nak uji teori ini. Adakah dia skew? Of course not skew. Not skewed. Because apa? Because dia dah parallel. Skewed kalau dia neither parallel nor perpendicular. Alright. Sekarang dah 555. Leceh lau nak tulis. Kita dah 555. So saya go through sekejap. Okay. Satu contoh mudah. Satu je lagi saya nak ajar, satu example, tahan sikit 5 minit. Saya rasa 10 minit bersiap ni. Okay.
cari intersection point kalau dia intersect. Okay, saya nak ajar example ni, tapi how to make sense of this example, ha? Okay, kita ada dua persamaan garisan. Persamaan garisan kita dah bagi dalam bentuk X sama dengan 2 tambah T untuk yang pertama, eh. Okay, assuming we have two lines macam saya lukis di awal tu. Line pertama, persamaan dia adalah X sama dengan 2 tambah T, Y sama dengan 2 tambah 3 T, dan Z sama dengan 3 tambah T. Mudah je. Line yang kedua pula, persamaan yang lain dan mungkin vektor yang berbeza, trajektori yang berbeza, X sama dengan 2 tambah T, Y sama dengan 3 tambah 4 T, Z sama dengan 4 tambah 2. Okay, saya buka ni besar. Okay, macam mana kalau kita nak cari persamaan intersection point between macam mana kita nak cari persamaan kalau circle intersect? Ingat tak koordinat geometri? Kalau circle tu intersect, apa yang kita buat? Kita bunyi apa tu? Okay, saya ulang balik. Katakan kita ada dua persamaan circle, eh? Refresh balik koordinat geometri. Apa yang kita buat kalau dia intersect? Apakah strategi yang kita guna kalau kita intersect? Ialah kita akan apa tu, selesaikan persamaan serentak, betul? Okay, kita akan selesaikan persamaan serentak. Maksudnya X ini kita akan samakan, Y akan kita kesamakan, Z kita akan samakan. Tapi problem sekarang ni, kita ada tiga parameter, kita ada tiga koordinat, X, Y dengan Z. So, saya cadangkan kita tulis satu-satu dulu. Okay? So, untuk X, saya bagi idea dulu, nanti korang study balik sendiri, ya. 2 tambah T, kita samakan dengan, jangan tulis 2 tambah T balik. Ha, sebab apa? Sebab kita ada dua line yang berbeza, dan dua line yang berbeza, satu kita kena guna parameter T dan satu lagi kita jadikan sebagai parameter lain. Katakan nilai S. So walaupun dia tulis by default is T here, jangan tulis sama dengan 2 tambah T. Kita tulis 2 tambah S. Yang ni daripada equation L1, ni daripada L1, ni daripada L2. So salin satu, bawa keluar Y pula, Y pula 2 tambah 3T sama dengan 3 tambah 4S, persamaan kedua. Dan Z kita ambil 3 tambah T sama dengan 4 tambah 2S, persamaan ketiga. Jadi kelangkabut sikit dah sebab persamaan serentak main dua equation je. Sekarang ni kita ada tiga equations. Okay, tak ada masalah kamu nak guna yang mana. Kamu guna, boleh guna simultaneous equation atau kamu gunakan kaedah substitution. Okay, so from one, you can see actually 2 tambah T sama dengan 2 tambah S is that T will become equal to S, right? Dan daripada persamaan T daripada equation 1 ni, saya masukkan ke dalam equation 2. Jadi, equation tu 2 tambah 3T sama dengan 3 tambah 4S. Tak kisahlah kamu nak selesaikan yang mana dulu, kamu nak selesaikan S ketiga dulu, tak ada masalah. Sebab T sama dengan S, maka 2 tambah 3S sama dengan 3 tambah 4S. Dan kamu dah dapatlah kat sini S sama dengan negatif 1. Okay, bila S negatif 1 masuk balik dekat persamaan mana-mana pun, nak masuk ke persamaan nombor 1 boleh, persamaan nombor 2 pun boleh. Persamaan 1 lagi senang sebab kamu dah nampak kat situ, sebab T sama dengan S maka T sama dengan negatif 1. Alright, now comes the another challenge is that, so what? Okay, so what? Kita nak tengok, kita uji balik sama ada
kita masukkan dalam persamaan ketiga. Adakah 3 tambah T betul-betul sama dengan 4 tambah 2S? Ha, ini yang kita nak tahu. Ha. So 3 tambah menggunakan T dengan S yang sama. 3 tambah negatif 1 sama tak dengan 4 tambah 2 kali negatif 2? Kalau sama kiri kanan, maka dia apa tu, dia ada intersection point lah. Ha. Okay, fair enough, saya ulang balik. Saya selesaikan persamaan serentak antara equation 1 dengan equation 2. Saya dapatlah nilai S dan saya dapat nilai T. Tapi tidak terhenti kat situ saja. Untuk membuktikan bahawa S dengan T ni betul, kita kena melibatkan parameter yang kita kena melibatkan koordinat Z. Okay, jadi 3 tambah negatif 1, 2, 4 tolak 4 sama dengan 0. Betul ke? Tak sama. So apa yang berlaku kat sini? Eh, equation satisfy. Saya salah masuk soalan ke? 3 tambah T tambah 4 tambah Allah. 3 tambah T, 4 tambah 2S. Saya salah masuk nilai S. Itulah kelemahan saya. Tak nampak. Saya masuk jawapan terus saya tadi. Okey. Saya padam. Okey. Kita kena tengok balik. 3 tambah T sama dengan 4 tambah 2S tak? 3 tambah negatif 1 sama dengan 4 tambah 2 kali negatif 1. So 3 tambah tolak 1, 2 sama dengan 4 tambah tolak 2, 2. Left hand side is equals to right hand side. So terbukti X, Y, Z intersects. So this L1 and L2 intersects. Right. Sekarang ni kita nak tahu point dia pula. Okay. Sekarang ni kita dah ada nilai S dengan nilai T. Ni kamu baca sendirilah. Dah senang lah ni. Masukkan balik sama ada dekat sama ada L1 atau L2 sahaja. Dia akan dapat jawapan yang sama. So dia dapat use S and T nanti, iaitu S dengan negatif 1, T dengan negatif 1, masuk balik into L1 or L2. Dalam slide dia tulis L1, saya rasa kalau kita masuk L2 pun dia akan dapat jawapan juga sebab dia intersect dekat tempat yang sama. Okay, maaf saya ambil masa lebih sikit, saya dah cuba cram down. Kita akan henti di sini dahulu. Boleh cuba buat beberapa soalan dah dalam tutorial, saya rasa especially 1 boleh, 2 boleh, 3, 4 bolehlah belaka ni, buatlah sepakat line dengan line. So kita akan sambung kita punya kuliah dengan yang seterusnya. Kita tinggal sikit lagi untuk vektor. Kita akan study kita akan sambung line dengan line lagi sikit kot. Ada beberapa lagi contoh. Ni show that is Q. Tadi saya dah tunjuk dah sikit macam mana nak buktikan skewness, iaitu dia tidak parallel dan dia tidak intersect. Ada apa-apa soalan sebelum kita habis? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya stop record now.